Assalamualaikum, sobat semuanya, ya si Amron. Hari ini aku diberi peluang untuk membaca sebuah buku bertajuk Maka Kitab Itu Pun Menyanyi, karena tiga orang penulis dalam buku ini sudah hebat. Mel Van Dijk, nama apa? Belanda habis. Syed Ahmad Fatihi, di sini aku, dan Tulip Ungu. So, tunggulah. So, disclaimer saja, aku ni bukan seorang yang pandai sangat dalam bahasa ni. Maksudnya, nak jadi siapa? Sastrawan apa semua ni, tak lah. Aku hanya seorang yang tak rajin baca, tapi bolehlah nak baca. Cuma, aku akan cuba bagi review based on aku punya knowledge. Dan itulah apa jangan expect nak beli, dan insyaAllah sama-samalah kita tengok. So sebelum tu belilah, jangan lupa subscribe Asyam Bro. Sekarang dah 150 subscriber. Terima kasih kepada semua yang subscribe. So, aku dah selesai baca buku Maka Kita Itu Pun Menyanyi. So, sebab dia ada tiga orang penulis, so semua cara penyampaian dia berbeza. Dan aku akan kongsilah kepada siapa yang beli buku ni. So, dia ada tiga orang penulis. Satu, Mel Van Dijk. Starting dia sebab aku bisa dia first. Dia ni seorang yang suka cerita pengalaman hidup dia. Seorang cerita pengalaman hidup dia, dan pengalaman hidup dia bagi aku agak menarik lah, best untuk dibaca. Dan macam orang tahu lah, kalau kita nak tahu lagi banyak cerita, baik kita dengar daripada pengalaman orang lah. Maksudnya kita nak tahu hidup kita yang lagi best tu, kita dengar daripada pengalaman orang, dan kita boleh, mungkin boleh, pengalaman dia ni, dan kita boleh relate dengan hidup kita. So dia ni dalam banyak-banyak sebab dia ada banyak tajuk kecil. So tajuk yang aku suka pasal ayah, sebab dia banyak cerita pasal ayah, dia punya nasihat pasal kehidupan lah. So best lah, aku pun seorang lelaki, dan aku pun dari daya. So nanti bila anak aku besar, mungkin ada moment ni macam ni lah kan. So no. Okay, next kepada Syed Ahmad Fatih. Starting dia pun dah garang lah. Okay, starting Perjuangan Reformasi Kroni. So basically, kalau orang yang sebab aku kenal dia, dan kalau aku baca ni, aku buang lah yang aku kenal dia. Aku tengok dia seorang yang rakyat yang melawan lah. Melawan kepada mimpi yang tidak berlaku adil. Tak kisah apa-apa. Kalau tak berlaku adil, memang aku akan lawan habis-habisan. So Fatih ni dia macam tu. Dan dia banyak cerita negara luar, negara rakyat sebagai seorang rakyat. Ada ke cerita pesanan lah, tapi dia lebih tekan kepada negara kita dan negara luar. So dalam banyak-banyak yang aku terkesan adalah Palestina. Dia ada dua crushes dengan Palestina. Yang aku paling terkesan, maafkan aku Palestina, aku tak selalu tidak. Sebab apa? Mungkin dia duduk tengah-tengah. Bila aku first dapat buku ni, aku buka-buka, aku nampak ni tu. Dan bila aku baca, serius hati aku sebar sikit je, macam betul lah, Palestin kena serang. Tapi apa yang kita buat tu Palestin kan, sama ada kita bantu ataupun dah itulah. So siapa yang tengok video ni, sama-sama kita doakan saudara kita yang kat luar sana. Kita doakan saudara kita yang kat luar sana diberikan kekuatan untuk mengharungi ujian dunia ni lah. Semua orang tak patut melalui ujian ni, sebab kita manusia, kita pun tahu. Tapi ini adalah ujian untuk mereka, dan siapa boleh bantu,
tak boleh bantu pun diorang lah. Palestin. So, teruskan kepada ungu tulip tiap. Eh, sorry, tulip ungu. Okay. Untuk tulip ungu ni, apa pun nama dia, macam seorang pendakwah. Mungkin, tak tahu kan. Mungkin seorang pendakwah. Ataupun dia cuba share ilmu yang dia belajar dengan cikgu, ustaz, ustaz, ustazah dia. Sebab dia bagus untuk reflect diri lah. Sebab dia bagus untuk reflect diri dia, seorang manusia yang banyak berdialog dengan Tuhan. Apa yang aku nampak ada biasa penulisan ni, bagus untuk siapa yang nak mereflect diri dia. Amat sesuai lah, macam banyak benda dia cakap pasal diri kita dengan Tuhan. Dan aku paling suka sekali tajuk maafkan dia. Sebab apa? Tajuk ni dia macam dicerita pasal orang punya kesalahan lah. Dan dalam kali maafkan dia, dia benda ni kesalahan orang tu, dia tak beritahu sama ada diri dia ataupun orang lain. So kita sebagai manusia pun macam tu lah. Kalau orang buat salah, basically cuba maafkan dia lah. Sebab itulah, kadang-kadang ataupun kita buat salah, kita nak orang maafkan kita. So manusia memang benar tu lah. So dengan quite okay lah, maaf. Aku suka yang maaf. Dalam banyaknya maafkan dia, aku suka dengan maafkan aku Palestina dan pesan bayar. So kepada siapa ni, rap lah untuk tiga-tiga ni. Buku ni ada tiga kepala dan dia pun cuba muatkan tiga idea dan dalam satu, dan bukukan dalam satu sebuah buku. Bagi aku amat bijak, sebab hang nak kongsi idea hang di kompres letak dalam satu buku, dan idea tu banyak. So untuk siapa, aku rasa sesuai untuk orang muda kot. Sebab kita banyak mencari idea, mencari orang yang satu nada dengan kita. Kita cuba cari seorang yang satu nafas dengan kita, satu nafas, satu nada, satu matlamat, satu impian. So buku ni mungkin sesuai untuk aku, sebab aku ada yang kena dengan jiwa aku, ada yang tak kena, tapi mostly kena. So aku senang dan aku enjoy itu baca. Dan macam aku kata, dia ada tiga bahagian. Pertama, dia cerita pasal pengalaman diri hang manusia, pengalaman hidup hang seorang ayah, seorang suami, hang seorang, itulah pengalaman hidup. Penting lah kita untuk belajar dengan bisa pengalaman. So dengan macam buku ni, mungkin kita boleh belajar apa kena di mana. Kedua, rakyat negara kita, jangan tengok diri kita saja tak dengar ni, fikir orang lain. So macam pemimpin pun jangan fikir diri dia saja, fikir rakyat. So macam itulah yang faktifnya ni, kroni itu, perjuangan formasi kroni. So bagi aku benda ni besar, cukup-cukup lah. Jangan kita rakyat hidup demokrasi ni, aku pun tak tinggal, tapi maksudnya benda macam tu, kita sebagai rakyat, kita dah tahu hal kita. So pandang-pandang, janganlah sampai kena pijak, tidak. And then negara luar. So kalau kita terlalu tengok negara kita sekarang, tengok Palestin, Lebanon, Syria, ya apa, mau ni lah perang Iran dengan ni guys. Maksudnya benda, kalau kita tengok India, Kashmir mana, kalau kita tengok lagi point of view lagi besar mana, jangan fikir Malaysia lah. Itulah Fatih ni, dia fikir global aja, jangan fikir Malaysia. Then tulis buku ni pula untuk reflect diri kita, reflect diri sendiri. Kadang kita ada yang salah, kita ingat kita betul. So dengan baca ni, kita rasa betul juga. Kadang kita tak nampak benda tu kan. So buku ni letak tiga-tiga benda, pengalaman hidup, negara luar dengan reflect diri. Dan aku amat syorkan pada semualah orang, tak kisahlah orang tu tak pasti sesuai ke tak, tapi bolehlah nak try. Tapi untuk orang yang baik-baik aku, aku rasa aku sarankan apa baca. Sebab insyaAllah dulu membuahkan hasil, dan salah satunya karya anak muda kot. Okay, itu saja dari aku. Jangan lupa, tak payahlah lupa. See ya.